Cuma gitu aja. Fix. Gue suka sama lu, Nobara. Halo guys, balik lagi sama gue, Juju. Gue masih lanjut mereaksikan anime ya, yaitu Jujutsu Kaisen episode ke-24. Gue agak sedih ya pas gue buka kata-kata apa? Pas gue buka ininya aplikasinya dan di situ tertulis Jujutsu Kaisen episode 24 dalam kurung tamat. Ini beneran tamat kah? Tapi kayaknya masih ada lanjutan ya. Mungkin dia kayak jatuhnya kayak hiatus dulu kali ya. Kayak masih gak terima aja gitu kalau itu sampai tamatnya. Padahal kayak masih panjang perjalanan, gengs, kalau gue dari komiknya. Komik lagi, manganya. Oke, sebelum masuk ke reactionnya, gue ingetin lagi, jangan lupa untuk di subscribe, like, dan share juga teman-teman kalian. Langsung aja, let's go. Ini masih lanjutan dari episode ke-23. Terakhir kemarin, terakhir yang episode 23 itu baru muncul sininya ya, kelihatan punggungnya. Itu punggungnya tuh apa sih sebenarnya? Darah ya? Cuman kok kayaknya darah bisa dikendaliin gitu ya? Wow! Larinya Yuji cepet juga ya? Dia manusia kah? Digendong orang loh. Bisa cepat begitu larinya. Oh my god. Itu sakit itu punggung. Sampai bengkok begitu tuh si tiang pembatas jalan. Ih, belakang lo, Yuji. Ih. Kena semburan darah. Ah, aduh, Nobara juga kena itu. Gak sakit kah? Kenapa darahnya mereka berdua racun kah? Ih, itu lambang apa yang muncul di tangan sampai ke mukanya itu? Teknik pembusukan, kata tadi bilangnya. Jadi, bisa busuk kan nanti? Ih, yang kenapa-napa mereka berdua? Jadi mana-mana pasti selalu perempuan yang kalau misalkan kena kayak gini pasti duluan lebih cepat mati ya, dibanding laki-laki ya. Tapi nanti mereka bisa lepas dari itu kan? Apa sih namanya kutukannya itu kan? Apa sih racunnya? Oh, 50 tahun. Musuhnya umurnya segitu. Gila. Tapi mereka hidupnya gimana? Iya, luar biasa memang, mantap. Oh, jadi mereka tuh adik kakak ya? Eh? Kenapa Nobara dia malah ketawa? Ih, itu pakmu udah main. Ditusuk ke tangannya. Dia gak apa-apa kah?
Tangan kirinya lagi. Kan Nadi. Yuji, kamu ngapain? Dia bisa gerak. Ditusuk lagi? Oh iya, gue lupa kalau Yuji punya Sukuna. Jadi gak mungkin mati. Jadi Yuji pasti akan tahan terhadap racun apapun. Mereka berdua ini memang gila ya. Beberapa ditusuk sampai 3. Wis. Bertukar posisi dong. Nobara ngelawan adeknya ya, yang si biru tuh. Jangan anggap remeh musuhmu, gengs. Nobara juga hebat. Lepas dong. Nggak sadar kah dia? Ngelepasin ininya, racunnya. Oh iya, tanpa aku sadari. Yuji dilawan. Coba gue punya kekuatan kayak dia ya, cepet begitu ya. Gila, mereka berdua memang luar biasa ya. Menang lah Nobara. Wow, adegannya. Mantap ya. Sumpah gue merinding. Nggak, kayak pas aja gitu momennya sama lagunya. Ih, belakangmu Nobara. Wow, Nobara juga hebat, astaga. Cuma gitu aja. Fix, gue suka sama lu Nobara. Gue suka semuanya. Firasat gue sih bilang, Yuji pasti langsung gak enak hati ngeliat dia nangis. Hah? Kalian bisa dari mobil tiba-tiba ya? Kaget gue. Anjir, serem banget mukanya begitu muncul-muncul di samping pintu kayak gitu. Nih, dikejar Yuji dong. Apa memang yang dilakukan Nobara? Oh, mau nyantet dia kah?
Sebenernya kasihan juga sih. Sempat-sempatnya Yuji bilang minta maaf kayak gitu ya. Pasti dia ada rasa iba kan si Yuji tadi tuh pas ngeliat dia nangis itu kan. Geto Kabuken. Doushita? Joso, ayo. Mahito nih. Ada sih momennya dia di mana dia tuh kayak enggak kelihatan jahat gitu kan. Cuma tetap aja lu jahat. Gua enggak suka sama lu, Mahito. Futari ga yubi 1 pon bun no jurei ni yarareru to wa omoen. Matte ne. Dia mereka punya telepati ya, makanya bisa tahu ya. Hōkoku ga haitta yo. Eso Kechizu o koroshita no wa Jujutsu Kōsen 1 ne. Kan? Ih, gue gak suka deh ngeliat senyumannya si Mahito. Kayaknya dia khawatir ya sama mereka bertiga ya. Gue udah khawatir udah kayak pembalap aja. Ya kan, bener kan feeling gue. Itu ngeliat yang pas dia nangis itu no musuhnya. Suka. Gue wa jibun ga Kugisaki ga tasukatte ikitete ureshi. Hotto shiteru. Yubi no jurei dake ja nakutte sa, itai o shirabete bikkuri. Nanto rei no butsu no junikutai datta no. Tokkyū sou. Itu dia ngaduk gulanya di atas keaduk aja kan? Sampai sampai bawah tuh sendoknya kan? Beneran tamat kah? Nanti lanjutannya kapan? Iku kayak nggak terima gitu sih gue. Udah denger musik-musik endingnya nah. Dapat duit dia ya? Anjir, ketawanya udah kayak orang gila. Kok kayak gini sih endingnya? Ah. Lama gak dengar suara Sukuna. Ngeliat dia ngomong di pipinya Yuji. Lama gak bakal gak ngeliat mereka nanti. Karena ini gue langsung maraton tau gak sih. Ikku demo otoshitara korosu wa yo. Sampai jumpa. Oh, gak sabar. Kelamaan, lama gak? Jangan lama-lama ya, jangan lama-lama. Jangan lama-lama, gak sabar. Oh my god. Kenapa harus berakhir di episode 24? Harus nunggu berapa lama lagi nanti? Sabar. Harus sabar, ya kan? Harus sabar. Oke guys, itu adalah reaction gue terhadap Jujutsu Kaisen episode ke-24. Gimana menurut kalian? Kalau menurut gue? Gue agak sedih ya, soalnya gue harus nunggu berapa lama lagi untuk yang selanjutnya. Dan gue agak sedih sih tadi ya, cuman endingnya tadi agak wow, ada misi lagi nih. Jadi harus sabar ya. Untuk gue berharap kalian suka dengan video reaction saya. Kalau misalnya suka, jangan lupa untuk di subscribe, like, dan share juga teman-teman kalian. Terima kasih telah menonton, thank you for watching. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Dadah.